Penjabat Bupati Merangin Mukti Saidi menghadiri Tablik Akbar dalam rangka Hari Santri Nasional tahun 2023 di Masjid Agung Baitul Makmur, Dusun Bangko, Kecamatan Bangko. Tablik Akbar ini dihadiri 4.300 santri dan santriwati Pondok Pesantren Sekabupaten Merangin. Tablik Akbar ini diisi oleh penceramah kondang, Ustadz Ahmad Faris. PJ Bupati Merangin Mukti Saidi menyampaikan, momen Hari Santri Nasional tahun 2023 dengan tema Jihad Santri Jayakan Negeri, diharapkan para santri bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Mukti mengajak para santri untuk mendoakan yang terbaik buat negara Republik Indonesia dan kesejahteraan bagi masyarakat Merangin untuk hidup aman, damai. Dan memperingati Hari Santri ini, ya insya Allah Allah akan memberikan rahmatnya, terutama untuk Kabupaten Merangin yang kita cintai ini. Mudah-mudahan doa para alim ulama, anak-anak santri, ya berdoa memohon petunjuk agar masyarakat Merangin ini sejahtera, aman, tentram. Itu yang kami harapkan.